tapi yang belum kita si nama Muhammad itu adalah yang memberikan nama dari Akil Utomo, dan itu bukan suatu yang biasa pada waktu itu. Nah, waktu itu nama itu ada di nama Muhammad itu belum ada, tidak. Jadi nama itu bukan suatu yang apa ya, tren pada waktu itu. Tidak populer. Tidak populer, tidak populer, belum ada nama Muhammad. Nama Muhammad itu adalah dari yang memberikan Tuhan melalui juga mimpi daripada ibu apa, Siti Aminah ketika mengandung, itu dapat mimpi bahwasanya yang kandungnya itu adalah yang luar biasa dan memberikan perubahan dan anak luar biasa dari kelak berikan nama Muhammad. Dan itu juga ketika lahir yang bernama adalah kakeknya Abdul. Kemudian ada di versi ini apa kita Taurat Injil itu adalah nama Taurat Injil disebut nama Ahmad. Di secara bahasa nama Muhammad Ahmad itu adalah satu suku kata. Mungkin sekarang menjadi ada penelitian sekarang yang baca itu nama yang paling populer pada saat ini yang paling banyak di dunia itu adalah nama ada sekitar 1.36.000 di dunia ini orang yang memberi nama Muhammad. Jadi dulu yang tidak pernah ada nama Muhammad, mungkin setelah ada nama Muhammad di sini jadi nama yang paling populer pada saat ini. Jadi kalau kita lihat lagi silsilah Nabi dari kakek-kakeknya itu kan tidak ada yang nama Muhammad dari Abdul, Abdul Tolik, Abdul Wan. Ini nama yang nama Muhammad ini bukan nama yang populer pada saat itu. Mungkin ini bisa langsung menikahnya. Kakeknya Rasul itu kan penjaga Ka'bah ya. Berarti kan beliau kan tahu ajaran Ibrahim. Jadi seperti tadi disebutkan di video itu beliaunya penganut ajaran Ibrahim, berarti kan ajaran Tauhid. Kenapa di sekitar Ka'bah masih ada berhala kok dia tidak melakukan apa namanya pembersihan? Bahkan beliaunya kan katanya dulu yang menggali sumur Zamzam setelah lama tidak muncul. Artinya kan sebelum itu sudah ada haji, sudah ada ini. Terus pertanyaan kedua, ini yang dari dulu saya masih, apakah nama Siti itu yang membuat itu Jawa apa Arab? Karena namanya Aminah, kemudian Khadijah, tapi kita dikenalkan sejak kecil itu Siti Khadijah, Siti Aminah. Siti itu dari mana? Dari Dewi. Inggris. Makasih, itu aja. Baik.